Sepak Takraw, satu dekad penuh gemilang secara langsung di Astro. Bandar Raya di selatan tanah air Johor Bahru menyambut pemain-pemain peminat-peminat Sepak Takraw dalam saingan Emas Anwar SDL Premier League. Bagi kita meraihkan sedekat pertandingan ini. So, this is Larkin. Untuk kita sekali lagi menyaksikan pelanan-pelanan yang disusun pada hari ini, bermula dengan pertemuan di antara Kelantan Warriors dengan Bomber Fighters dalam pelanan kumpulan B. Kemudian, lama sudah dia tidak dapat beraksi dalam saingan STL. Sebagai backup sahaja. Cantik bola pertama daripada Adli. Oh, kali ini Rizani pula berjaya untuk melakukan tampanan. Dua-dua hampir, terlalu hampir sangat dengan mungkin Rizani dapat membaca pukulan yang rapat dengan beliau sudah cukup untuk floating, tidak perlu tinggi. Oh, masih lagi dalam perlawanan. Ah, kecederaan. Kecederaan dialami di situ oleh Tekong. Tekong Bomber Fighters yang kebetulan berada di hadapan gelanggang. Jangan masuk bola macam tu. Dia meluru ke hadapan. Ya. Mungkin tak menjangka sekali. Ashraf untuk placing. Tepat di situ. Bola itu mendatar dan kemudiannya di masa terbaring, permainan diteruskan. Rizani berjaya untuk mendapatkan poin. Tak sempat kalau, nak elak, tak sempat elak. Kalau lepaskan bola itu keluar. Persatuan tak ada, mungkin out bola itu. Ya, betul. Oh, lepas. Rasanya Ashraf tidak bersedia untuk bola kedua tadi. Ya. Ana dihantar semula kepada Adli. Kena atas net, jatuh semula dalam gelanggang sendiri. Jadi poin yang begitu berharga. Jadi kutip oleh Bomber Fighters. Ujian kepada Ponsaton. Dua kali dapat mata pada kaki kiri Adli ataupun sasaran tujuh. Kelantan Warriors. Lihatkan kepada servis ini. Ponsaton naikkan tinggi. Baihaki bola jauh. Adli cantik. Tackling yang dilakukan dan Ashraf. Oh, ruginya. Sepatutnya bola keluar, tadi bola itu keluar. Kalau bola dalam ataupun ada tampanan dah dilakukan, boleh challenge. Itu menurut pandangan daripada pengadil. Oh, sayangnya daripada Ashraf Azizan. Bagaimana mereka seharusnya boleh memenangi lawanan ini? Sebaliknya dialihkan jauh. Oh, Fakrul tak dapat naikkan bola. Ponsaton berjaya untuk mendapatkan mata yang ke-15. Bola mudah. Kalau dia bergerak ke depan sikit, dia pasti akan dapat naikkan bola itu untuk Adli Abu Bakar. Variasi Ponsaton memang tidak dijangka oleh Kem ataupun Regu dari Kelantan ini. Keluar juga daripada Rosli Liram. Itulah perkembangan yang cukup menarik untuk game yang pertama ini. Memang tak sangka. Ya, betul. Pada saya, Kelantan Warriors perlu meratapi kegagalan dan kekalahan ini. Sebab mereka all the way berada di depan untuk memenangi perlawanan. Betul. Tetapi sebaliknya mereka membuka peluang kepada Bomber Fighters.
Bomber Fighters terus untuk menghabiskan perlawanan dengan kemenangan 17-14 game yang pertama. Kali ini menjadi sasarannya adalah Baihaki. Ya. Sudah cukup untuk Fakrul mencari mata awal ini penting pada sasaran tiga ataupun kaki kiri Baihaki. Bantuan diberikan, bola jauh. Ah, poin yang penting daripada Rusdi Liram. Lihat pada kedudukan Adli yang sekali lagi terlajak. Hanya bola pelahan saja dari Liran saja kena buat. Rusdi. Bantuan yang memang perlu diberikan di situ. Bola, walaupun bola ini agak jauh, tapi sayangnya pada saya Afiq patut menghidupkan permainan ini dengan satu tackling yang mudah darinya. Bomber Fighters dan akhirnya mereka menang. Berjaya dimasukkan oleh Baihaki. Langgang yang kosong di bahagian tengah itu. Bijak dari Baihaki. Saya kira bola backstroke juga beliau mampu menjunamkan bola dengan lompatan yang begitu tinggi. Tapi teknik ini dia menggunakan bahagian luar kaki dia. Ya, betul dia. Semua boleh. Okey. Semua posisi dah main dah. Dinaikkan di situ oleh Adli untuk Rosli. Bola lepas tapi ada tapakan. Tapakan yang baik dapat dilakukan oleh Rosli sebab bola itu terlepas sedikit. Ya. Adli dapat je bola posaton last ni. Bola 13 ni tak dapat juga posaton pada kaki kiri Adli. Minta lagi daripada Adli. Cara diri dari Baihaki dalam. Ah, keluar. Oh, tidak. Duduk pusatan. Oh, inilah dia. Sekali lagi drama di penghujung saingan kerana libasan yang dilakukan oleh Baihaki itu di tepi gelanggang. Kita tengok sekali lagi. Ya, betul. Kita boleh lihat sudut ini mungkin terlindung. Sudut ini mungkin tak begitu jelas daripada sudut master cam. Naikkan dan Baihaki menguis bola itu di belakang. Jadi kemenangan straight game 17-14, 15-12 untuk surprise package kita di GP Johor ini, iaitu Bomber Fighters. Ada challenge ni? Oh ya ke? Tak ambil lagi? Tak ambil lagi. Tak ambil lagi, okey. Tak apa. Yang batal Rusdi, locking dia tu memang melepasi, melepasi tambak Johor. Keputusan tidak melebihi garisan. Sama perlawanan. Jadi itu dia amat permainan. Satu kemenangan yang begitu penting, begitu berharga. Jadi ini bermakna kali yang pertama untuk Bomber Fighters melayakkan diri ke peringkat suku akhir ke saingan kalah mati, menerusi kemenangan 17-14, 15-12.